mencari. Inilah store aku. Tu dia store. Mana barang tu? Mana barang tu? Mana? Aku nak pasang. Benda tu aku dah simpan terlalu lama. Ninja. Nampak tulis Myvi tapi bawah tu tulis Kancil. Jump. Barang Kancil. Oh, mamak bawa balik. Ambil anak pergi sekolah. Mari kita. Okey, benda lah ni sebenarnya aku dah simpan daripada aku pasang suspension gap. Bayangkan betapa lama yang aku ada benda ni. Benda ni adalah Produa Myvi Kancil Azhar punya rear spring rubber. Aku punya dah hancur, so aku ganti balik so dia tinggi sikit. Sekarang ni kancil ni masalah dia selalu rubbing. Dia masuk lubang, zret, zret. Tayar aku hancur. Sorry. Spring rubber ni plan asalnya aku nak pasang sendiri. Pasal aku nak juga belajar macam mana nak pasang suspension. Tapi aku busy gila dengan kerja, so aku tak dapat nak buat sendiri. Untuk nak bagi siapkan kancil, boleh siap ke kancil ni? Cepat-cepat, so aku hantar ke kedai jiran. Kedai jiran lah, Yau. Aku hantar kat Yau. Yang korang duk marah dia, yang dulu yang komen kancil sampai rosak tu, bukan salah dia. Kancil ni dah lama. Bagi laluan, kancil jiran nak lalu. Tepi. Oops. Aku hantar kat Yau. Senang. Pasal kerja kecil je. Kerja kecil. Ah, nampak? Aku dah masuk dalam kereta balik. Cepat tak? Tak selesai lagi. Aku buat lawak lagi. Elok pergi bagi kat Yau. Rupanya aku ada satu je. Dia patutnya ada dua lah. Kenapa dia satu je? Aduh, aku balik rumah. Puas aku cari. Tak ada. Sekarang aku kena pergi cari dekat bandar Melawati ni lagi sekeping ke tak ada jual satu. Aku rasa macam dia jual pair je. Itulah akibatnya bila beli barang pasang terus, jangan simpan. Mari kita tengok berapa kedai aku kena pergi sampai aku jumpa rubber spring ni. Kedai yang pertama, kedai nombor satu dekat sini ah. Tengok dia ada ke tak. Kedai nombor satu fail, tak ada. Next. Kedai nombor dua. Mari kita pergi. Kedai nombor dua. Fail, tak ada. Kedai nombor tiga. Kalau tak ada juga memang kena order je lah. Kedai nombor tiga. Fail, tak ada. Ni kedai spare part. Aku cuba kedai spare part. Minta lah ada. Oi, Natang ni susah tu nak cari. Dia macam sama. Akhirnya kedai nombor 4 baru aku jumpa. Tu dia ada kedai spare part, kedai tayar apa semua memang tak ada. So dulu yang aku beli tu dia tulis 1 inci, tapi dia bukan 1 inci. Tu yang pelik tu. So aku dapat spring rubber ni. Spring rubber, suspension rubber, top rubber. Aku pun tak tahu apa nama. Coil spring rubber. So aku dapat coil spring rubber ni RM12 daripada yang first aku beli tu RM20. Yang ni so RM24. Cantik. Ni baru betul 1 inci. Yang ni tulis 1 inci. Tapi ni bukan 1 inci. Ke tinggi ni 1 inci? Ha, korang lagi pandai pada aku. Cuba explain sikit. Kenapa dia macam tu? Yang tu tulis 1 inci, yang lagi satu pun tulis 1 inci. Tapi 1 inci tu apa? Tebal tu ke? Ketinggian penuh dia ke? Apa? Cuba kita sharing. Mari aku tunjuk sikit masalah ni ha. Tengok ni, nampak tak? Betapa bumper ni, bukan bumper, aku rasa ni adalah hasil daripada fender. Fender ni makan tayar habis setiap kali sagat. Dia ada satu part kat sini, korang nampak ke tak? Ada besi kat sini yang makan tayar. So aku hantar dekat Yau. Ni kedai Yau. Kedai serba boleh buat apa saja kereta. Bagi time sikit, nanti kita datang balik. Dah siap. Tengok hasilnya. Tu dia. Aku boleh masuk satu tangan kat dalam tu. Nampak? Oh.
Tapi tak apa, ni aku nak prepare untuk 15 inci punya rim. So 15 dia akan naik sikit. Tu tayar lagi. Boleh lah lepas lah ni. Elok-elok, just nice. Review balik apa yang dah adjust tu, macam tak ada benda lah nak review pasal belakang dah tinggi. So bila aku masuk lubang dah tak adalah ketuang, kerak, serap, dah tak adalah. Apa mekanik Yau dah buat, nama dia Kang, dia letak coil spring rubber tu yang aku baru beli letak kat atas, yang lama punya dia letak kat bawah. So maknanya atas bawah ada coil rubber. Kenapa dia buat macam tu? Pasal dia cakap tak elok bila bawah tu tak ada rubber, dia akan bergesel besi dengan besi. So dia, untuk elakkan benda tu, dia letak rubber kat bawah yang nipis punya. So yang atas tu tebal punya. Okay, mungkin ada yang tak tahu, aku punya channel Facebook Z Garage dah down, dah tak ada. Walaupun channel tu korang nampak ada, tapi sebenarnya channel tu dah tak ada. Aku dah bukan admin dan tak ada siapa, tak ada siapa jaga channel tu. So korang kena cari dekat Facebook Z Garage Evolution. Z Z space garage space evolution, macam Mitsubishi Evolution. So korang follow aku punya Z Garage Evolution, tu channel baru. Habis Z Garage lama dah tak ada. Tapi mari kita naikkan balik Facebook punya page. Please 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 ajak balik kawan-kawan korang untuk datang and follow. Please, sedih aku hilang channel tu. Habis. Salah sendiri. Itu dia, packaging pada Jepun sudah sampai. Yang member aku hantar pakai kotak natural mineral water from the Minami Alps. Ada dua barang di sini, satu barang di sini. Ini GT86 punya dashboard. Oh. Okay, ready. Tudung. Alah. Alah, alah, tak best. Tak suka. Agak tak suka. Agak menyesal. Pastinya kan dia carbon fiber betul. Ini plastik. Ah. Ada dua packaging. Ini yang aku dah tanya korang, controller nak pakai apa? Kan nak pakai apa? Aku dapat jumpa RSM. Oh dia RSM Rev Speed Meter. Kalau beli kat sini, ni harga dia. Tapi aku dapat ni kat Jepun. So Jepun ni harga murah sikit. Semua barang ada, sepatutnya lah. G-sensor semua ada. Shun, tak sabar nak pasang. Lagi satu. Hari tu aku ada tanya, apa blow off valve bunyi yang best? Ini daripada Jepun juga, used. SQV. SQV original. Alamak, bukan ke patut ada something kat sini, batang ke? Oh, dia patah. Okay, nampak semua cun. Hanya aku pun tak sure dia compatible ke tak. Nak masukkan chain sesenang chain tu ke macam mana? Ini original ni. Memang berat lah. Beza dengan yang ciplak ni. Yeay, CW. Lama tak sampai sini. First look, first look. Ini dia blow off daripada Jepun. Tapi mounting lain. Ni lah. So, yang ni mounting ni jenis lain kan? Mount ke body ke macam mana? Oh, so benda ni boleh cabut lah? Boleh. Ni problem. Yang tu yang problem. Boleh custom eh? Benda tu? Ada, Mac. Serius? Ni yang rosak punya. Oh, tu rosak? Okay. So, jadi boleh cabut yang ni, masuk sini. Dia screw ke apa benda ni? Dia macam, macam ada track kat sini. Dia macam push masuk je. Tapi macam mana pun nak keluarkan dia, kena buka semua ni. Ni ori ke ciplak kan? Ni tak, ya, memang kita beli untuk buat spare part. Pasal fungsi dalamnya sama je kan?
Tapi cak ayam ni, ni ayam betul yang belakang sama macam ni. Tengok apa beza sebenarnya. Dia punya ni tak ni tak ringan tak lagi lah. Berat tak sama. Kalau macam original standard engine boleh lah lagi pakai tapak ni pasal dia kecil. Macam kau punya sekarang dah custom. Lepas tu piping pun dah besar, so nak kena pakai yang besar. Saya kasih tinggal terus lah, settle boleh? Boleh. Dapat tengok ori dengan ciplak punya dalam. Ini ciplak punya diaphragm. Wih, gila lain. Diaphragm ori keras, diaphragm ciplak lembik gila. Tujuan next kancil ni sebenarnya nak bagi handling sedap. Pasal sekarang terlalu loose lah. Bila bawa highway macam rasa ringan lah. Yelah, rasa tak best? Rasa tak selamat? Boleh improve lah benda tu? Boleh, boleh. Boleh improve. Ada cara dia. Masalahnya SDW ni dia busy sangat. Kereta tak boleh. So kita nak settlekan blow off lepas tu dengan bushing. Cak, dia biasanya subframe tu yang bergerak. Oh ya. Ayuh, teruk. Sebab tu dia lurus dia tak boleh. Tadi dia rasa liar. Gerak. Okay lah, tiba-tiba kita tak bawa balik kancil. Tinggal terus. Tinggal terus. Tinggal lah. Okey, bye-bye kancil. Tinggal lagi. Dia dah balik rumah, waktu tinggal lagi. Tak settle. Dah, aku tinggal kancil kat sini. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Bye. Okey, SDW Garage. Jaga kancil Zila sekejap.